Melanjutkan cerita asal-muasal sampai proses pembuatan kertas. Sebagaimana cerita sebelumnya, asal-muasal dimulai dari bibit pohon yang ditanam pada hutan tanaman industri, menunggu hingga panen pohon 5 tahun. Lalu, masuk proses membersihkan kulit batang kayu, sampai pencacahan batang kayu hingga menjadi serpihan dan diolah menjadi bubur kertas atau pulp. Setelah serat kayu yang terpisah dari kandungan terlihat berbentuk bubur kertas atau pulp, pulp tersebut siap diolah sesuai kebutuhan nisol. Yang pertama, ada yang dikeringkan dan siap diproses. Ada juga bubur kertas atau pulp langsung diproses ke tahap selanjutnya. Nah, pulp tadi sudah bisa diolah menjadi kertas dan berbagai produk turunannya seperti tisu dan lain-lain sob. Caranya, mencairkan pulp hingga berbentuk bubur, kemudian mengalirkannya ke mesin, di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa hingga berbentuk gulungan lembar kertas raksasa. Gulungan kertas raksasa tadi dipotong sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Selanjutnya, ke tahap proses pemilahan sera, pemeriksaan kualitas yang diakhiri dengan proses pengemasan dan siap kirim ke seluruh dunia. FYI nih sob, produk kertas dari Indonesia seperti APP Sinarmas telah mengekspor lebih dari 120 negara. Dan Indonesia sendiri menjadi negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan urutan ke-10 untuk pulp. Gimana sob? Tentunya potensi kertas ini telah memberikan kemajuan bagi Indonesia ya sob. Jangan lupa like, comment, and share agar semakin banyak masyarakat yang tahu dari mana asal kertas dan proses pembuatannya.